Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan Pilkada 2024, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono melanjutkan pengecekan kesiapan personil dan sarana-prasarana pendukung di Polres Kerinci. Setiba di halaman Mapolres Kerinci, Kapolda Jambi langsung mengecek berbagai macam peralatan pengamanan dan memeriksa kesiapan ratusan personil dari berbagai satuan. Irjen Rusdi menjelaskan di dalam manajemen modern saat ini tidak ada organisasi yang bekerja sendiri. Ia meminta kepada seluruh personil Polres Kerinci yang terlibat dalam operasi Mantap Praja Siginjai 2024 di Provinsi Jambi untuk memperkuat pengamanan. Kapolda berpesan agar personil segera mendeteksi dini tanda-tanda polarisasi, sebab hal ini merupakan ancaman yang berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas. Irjen Rusdi meminta personil penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang memicu perpecahan di masyarakat dan mengedukasi masyarakat dengan tatap muka maupun dengan media sosial dan platform lainnya, agar masyarakat tidak terprovokasi isu-isu negatif. Tidak kalah penting saya ingatkan, masyarakat juga harus siap untuk sama-sama menggelar pilkada yang aman dan damai di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai. Saya harapkan semuanya siap, masyarakat siap, kabupatennya siap, saya yakin pilkada juga bisa berjalan dengan aman dan damai. Ya, ada penambahan sudah kita berapa banyak pengamanan? Masih kita hitung semua, tapi yang jelas dari Polda akan mengirimkan kekuatan nanti ke Polres, itu pasti akan kita lakukan. Hanya masih kita hitung-hitung kekuatan akan kita kirim ke sini berdasarkan kerawanan-kerawanannya.